Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Saat ini hari Selasa 22 Agustus 2023, dimana saya sedang berada di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Sesaat lagi kita akan melihat proses latihan dari tim Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api jelang laga menghadapi Rans Nusantara FC yang juga akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada hari Sabtu 26 Agustus 2023. Ya, tampak dalam layar Anda proses persiapan masih dilakukan oleh tim pelatih dan ofisial, dan para penggawa Persib juga masih ada di locker room sedang melakukan persiapan menuju sesi latihan. Ya, sebelum kita melihat langsung proses latihan dari tim Persib, kita jelaskan dulu ya, laga sebelumnya Persib Bandung pada pekan ke-9 berhasil meraih kemenangan atas PSIS Semarang dengan skor 2-1 dan gol dicetak oleh Maklok dua-duanya. Dan pada laga pekan ke-10 nanti akan menghadapi Rans Nusantara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Secara peringkat, Persib Bandung saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga 1 dengan poin 11 poin. Lalu Rans Nusantara FC ada di peringkat ke-4 klasemen. Maka laga duel nanti akan menjadi laga yang cukup ketat ya bagi kedua tim, di mana pada musim lalu posisi 4 itu disitu tempat oleh Persib dan 14 itu tempat oleh Rans Nusantara FC pada duel terakhir lalu. Selain itu juga kita lihat ya suasana dari Stadion GBLA. Sejumlah persiapan terus dilakukan untuk menggelar pertandingan akhir pekan nanti. Di lapangan sudah ada asisten pelatih Coach Jaya Sunaria, dan juga ini ada official tim. Itu dulu mungkin yang bisa kami bagikan terkait persiapan latihan tim Persib Bandung di GBLA hari ini. Nantikan terus informasi terkini dari seputar Persib Bandung hanya di Tribun Jabar Live Report. Oh ya, ini kita sebelum mengakhiri, kita lihat dulu sini ada beberapa pelatih yang akan masuk ya. Ini ada Coach. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi, Bli. Iya, selamat pagi. Ya. Dua pelatih kiper kita, Lucin Sopasos dan Ima Dewirawan juga sudah masuk ke lapangan. Kita lihat ada beberapa pemain lagi yang akan masuk. Selamat pagi. 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 Pagi, Bang. Ya, tim kiper sudah mulai masuk ke lapangan. Pagi, Papa. Ya. Beberapa pemain sudah masuk ke lapangan dan mulai bersiap latihan ya. Oke, kita akan nantikan terus, dan Arsan juga sudah mulai hadir tuh asik dengan perban di
lo plester di jidat, pelipis matanya. Herianto. Ya. Pagi Pak Dokter. Selamat pagi. Pagi. Itu dulu mungkin yang bisa kami bagikan, dan sesaat lagi kita akan live putar latihan, proses latihan dari tim Punggawa Maung Bandung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.